Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pagi ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian sebelumnya, masih kita di bab zakat. Kemarin sudah dibahas dua hadis ya. Hadis pertama adalah terkait dengan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dikembalikan. Nabi menyebut dikembalikan. Berarti itu bukan milik orang kaya ya. Dikembalikan kepada orang miskin. Jadi harta yang wajib kita keluarkan sebagai zakat itu adalah sebenarnya milik orang miskin. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Dalam harta mereka, harta orang kaya itu ada hak, ada milik ya, untuk orang yang minta-minta dan orang yang tidak mampu. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan zakat harta peternakan atau hasil peternakan. Sudah disebutkan di situ bahwa hasil peternakan yaitu kambing, sapi dan unta yang Nabi sebutkan. Kenapa? Karena kebanyakan ternak di masa Nabi adalah tiga jenis ini ya. Yang pertama adalah kambing. Kambing itu batas minimal wajib zakatnya adalah 40. Siapa yang punya 40 kambing sampai 120, zakat kambingnya adalah 1 kambing. 121 sampai 200, 2 kambing. 201 sampai 300, 3 kambing dan seterusnya. Setiap kelipatan 100 ditambah 1. Kemudian kalau untuk sapi, batas minimal wajib zakat itu namanya nisab. Nisab untuk zakat hasil sapi ya, hasil peternakan sapi yaitu minimal 30 sapi. Setiap yang memiliki 30 sapi maka zakat yang wajib adalah 1 sapi usia setahun. 40 sapi 1 sapi usia 2 tahun. Jadi kalau ada orang punya 60 sapi maka yang wajib adalah 2 sapi usia setahun. Kalau dia punya 70 sapi, 1 sapi usia setahun dan 1 sapi usia 2 tahun. Kalau punya 150 ya, maka zakat yang wajib adalah 5 sapi usia setahun atau ya, atau 3 sapi usia 2 tahun plus 1 sapi usia setahun. Karena setiap 30 sapi, 1 sapi usia setahun, setiap 40, 1 sapi usia 2 tahun. Itu minimal wajib zakatnya kalau untuk hasil peternakan sapi. Kalau unta, batas minimal wajib zakatnya adalah 5 unta ya. Setiap 5 unta 1 kambing. 1 kambing usia setahun. 2 unta, 2 kambing, 3 unta, 5 unta, 1 kambing. Dari 6 sampai 10, 2 kambing. 11 sampai 15, 3 kambing. 16 sampai 20, 4 kambing ya. 21 ya sampai 25 sampai 24 itu 4 kambing, 25 1 unta. 25 1 unta dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sebelumnya adalah nisab atau batas minimal wajib zakat kalau untuk emas itu 20 dinar. 20 dinar itu sekitar 40 juta. 40 juta itu kalau diberikan emas sekitar 80-an gram. Saya enggak membatasi berapa ya. Karena ada yang mengatakan 80-82 tergantung harga dinar karena Nabi menyebut dinar ya. Jadi setiap 20 dinar atau 40 juta atau senilai 80 gram maka zakatnya adalah 2,5% yaitu 2,5% ya dari emas yang ada. Jadi kalau orang punya 80 gram emas maka zakatnya adalah 2 gram ya. 2,5% itu adalah 1/40. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Nah, ini hadisnya ya. Zakat harta investasi. Jadi kita sudah bahas terkait dengan zakat hasil peternakan, zakat emas dan zakat perak ya. Walid Tirmidzi dan di dalam Sunan Tirmidzi, Ani bin Umar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Man istafada malan, siapa yang menginvestasikan, mengembangkan, memanfaatkan harta,
fala zakata alaihi, maka tidak wajib zakat hatta yahulal haulu, sampai diinvestasikan selama setahun. Warrajih, tapi yang rajih, pendapat yang kuat riwayat ini adalah mauquf. Kalau mauquf itu berarti bukan Nabi yang ngomong tapi Ibnu Umar, ya. Itu mauquf. Dari hadis ini ulama mensyaratkan harta yang dizakati itu setelah berlalu setahun. Jadi udah berlalu setahun baru dizakati. Jadi kalau kita punya tabungan, ya, tabungannya udah setahun baru dizakati. Nah, ini ngitung setahunnya itu berdasarkan tanggal Hijriah, bukan Masehi, ya. Karena Islam tidak mengakui Masehi, yang ada adalah Hijriah. Kalau kita ngitung Masehi akan jauh lebih panjang, ya. Selisihnya sekitar 10 hari. Jadi disyaratkan setelah setahun. Yang pertama, yang kedua, semua harta yang disimpan atau yang diperuntukkan untuk investasi, kita mendapatkan manfaat dari situ, maka wajib kita zakati. Semua yang kita ingin dapatkan manfaat atau investasi, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kita simpan sebagai saham, ini kita mau dapat manfaat, atau kita bisniskan, atau kita depositokan, ya, deposito dalam bentuk mudharabah tentunya, ya, dalam bentuk transaksi syariah, maka wajib kita zakati setelah setahun. Dari sini sebagian, nah ini ya, ini terjadi perbedaan pendapat terkait dengan apa, zakat profesi. Kan zakat profesi itu diwajibkan setiap gajian. Apakah zakat profesi atau gaji itu dizakati setelah setahun atau setiap kali gajian? Di sini ulama beda pendapat karena ada hadis ini. Karena hadis ini mengatakan tidak wajib zakat sampai berlalu setahun. Sebenarnya ini hadis berbicara tentang harta yang diinvestasikan. Dulu di masa Nabi, hampir mayoritas sahabat penghasilannya itu dari tiga hal. Yang pertama adalah dari pertanian, yang kedua perdagangan, yang ketiga peternakan. Makanya tiga ini yang banyak dibahas. Ini terkait dengan perdagangan sebenarnya. Dagang. Kenapa disyaratkan di sini satu tahun? Karena orang kalau memutarkan harta perdagangan, enggak mungkin dia hitung setiap bulan. Setiap bulan dihitung, dikeluarkan zakatnya setiap bulan dihitung. Jadi enggak mungkin untuk diwajibkan zakat setiap bulan. Kenapa? Karena hartanya masih berputar, ya. Kalau untuk setahun sekali masih mungkin dia untuk hitung. Tapi kalau untuk tiap bulan dia keluarkan zakatnya, enggak memungkinkan. Jadi mayoritas sahabat dulu penghasilannya dari tiga hal ini. Makanya dibahas banyak hadis yang sebelumnya tentang hasil peternakan, kemudian harta simpanan emas dan perak, ya. Kemudian di sini adalah harta investasi perdagangan. Jadi ini lebih tepat untuk zakat perdagangan. Zakat perdagangan memang disyaratkan setahun sekali. Tapi kalau zakat profesi kita enggak perlu ngitung-ngitung. Zakat profesi itu adalah sama seperti gaji. Ya, jadi orang enggak perlu pembukuan. Setiap bulan dia terima gaji. Jadi enggak perlu dia nulis ngitung-ngitung berapa hasilnya. Udah jelas gajinya berapa gitu kan, langsung dipotong 2,5%. Kalau harta perdagangan harus dia hitung dulu modalnya sisa berapa, ya, keuntungannya udah berapa gitu kan. Kalau setiap bulan dia hitung susah. Tapi kalau untuk zakat profesi atau gaji itu enggak perlu kita susah menghitungnya. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh sebagian, ya, sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi dikeluarkan setiap kali gajian. Dalil bahwa setiap kali gajian juga karena harta pertanian Nabi tidak syaratkan setahun sekali. Harta pertanian, hasil pertanian itu setiap kali panen. Nah, ini apalagi orang gajian, sama aja dengan panen dia. Setiap kali gajian sama aja dengan manen harta. Panennya udah jelas, setiap bulan udah jelas panennya gitu kan.
Jadi ngapain harus nunggu setahun? Harta pertanian tidak nunggu setahun. Setiap kali panen udah dapat hasilnya, oh tahun ini dapatnya 1 ton, gitu kan? Nah, udah langsung keluarkan karena jelas. Tapi beda dengan harta perdagangan. Jadi yang hadis tadi adalah terkait dengan harta perdagangan karena masih berputar. Masih berputar, yang kita harus hitung juga modalnya masih berapa, keuntungannya udah berapa, gitu kan? Gak mungkin orang ngitungnya setiap bulan. Jadi hadis ini lebih cenderung menurut ulama yang mengatakan zakat profesi wajib dikeluarkan setiap kali gajian, ya. Kenapa? Karena ini hadis gak cocok kalau untuk harta apa hasil profesi, ya, atau dari gaji. Jadi ini lebih cocok untuk harta perdagangan. Jadi kalau harta perdagangan memang setahun sekali, tapi kalau zakat profesi lebih mirip dengan hasil pertanian yang diwajibkan setiap kali panen berdasarkan Al-Qur'an, ya. Wa atu haqqahu yawma hasadih, kata Allah. Keluarkan zakatnya di saat panen, ya. Nah, begitu juga orang yang gajian, maka di saat gajian. Di saat gajian. Dalil yang lain bahwa zakat profesi diwajibkan adalah apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Umar, ya, di masa Nabi sahabat belum ada profesi yang gajinya tetap tiap bulan. Tapi setelah Umar jadi khalifah, hasil negara itu sudah mulai banyak. Umar menetapkan tunjangan untuk setiap warga negara atau setiap orang muslim yang ada di Madinah. Jadi dikasih tunjangan. Nah, tunjangan itu langsung dipotong zakatnya. Itu yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan zakat profesi itu diwajibkan setiap kali gajian. Kenapa? Karena Umar lama aqtal u'tiyat, di saat dia memberikan tunjangan-tunjangan, mengambil, ya, memotong darinya zakatnya. Jadi itu dalil bahwa zakat profesi diwajibkan. Di samping itu juga, ini hadis seperti yang saya sebutkan tadi, hadis ini mauquf. Mauquf itu artinya bukan pendapat Nabi. Nah, ini ya, ini yang dijadikan landasan oleh mereka yang enggak mensyaratkan haul. Jadi kalau kita gajian enggak perlu nunggu setahun, langsung saat gajian keluarkan zakat juga. Kenapa? Karena hadis ini kesahihannya diragukan. Ya. Benarnya itu dari Nabi juga diragukan. Karena menurut sebagian ulama ini hadisnya mauquf, menurut pendapat yang lebih kuat hadis mauquf. Mauquf artinya bukan ucapan Nabi tapi ucapan Ibnu Umar, yaitu sahabat yang meriwayatkannya. Jadi bukan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dijadikan landasan oleh mereka yang mewajibkan zakat profesi, ya. Yang merasa zakat profesi itu dibayar setahun sekali, silakan. Ya, yang mengatakan bahwa boleh dibayar atau boleh diwajibkan setiap kali gajian, silakan juga. Dua pendapat itu insya Allah benar semua. Yang enggak benar adalah yang enggak bayar zakat. Ya. Jadi enggak masalah, mau bayar setiap bulan enggak masalah, gitu kan. Sebagian tempat langsung dipotong gaji 2,5%, ya. Kayak di PLN gitu kan, ya. Di PLN, di BSM, di Bank Mandiri kita itu langsung dipotong, ya. Langsung dipotong dari gaji, langsung dipotong 2,5% dengan sukarela siapa yang bersedia. Ya, siapa yang bersedia langsung dipotong 2,5%. Dibayar bulanan boleh, ya. Kalau merasa ragu mengatakan bahwa oh, ya, disyaratkan haul setahun sekali ya bayar zakat bukan bulanan, silakan juga. Yang enggak benar adalah yang enggak bayar zakat sama sekali. Jadi ini hadis terkait dengan harta investasi, ya. Harta investasi di sini lebih cenderung kepada harta perdagangan, atau siapa yang punya saham juga termasuk, ya. Saham, berapa nominal saham setiap tahun harus dia totalkan berapa nilainya. Berapa total nilainya dan berapa keuntungan yang sudah didapat dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi kalau untuk gaji itu lain lagi. Tidak disyaratkan haul menurut sebagian ulama, ya. Insya Allah dua-duanya benar. Yang mengatakan gaji dikeluarkan tiap bulan benar, ya. Karena kalau seandainya menurut sebagian, kan zakat harus dikeluarkan setelah setahun dari sisa yang sudah dipakai, maka zakat hanya wajib bagi orang yang hemat saja. Kalau enggak diwajibkan setiap kali gajian, maka hanya yang hemat yang bayar.
yang masih tersisa setahun, nah ini sila, dia yang bayar zakat. Tapi bagi orang yang boros, gajinya 60 juta setiap bulan habis, enggak bayar zakat terus. Nah ini menurut mereka yang mengatakan bahwa zakat profesi itu dibayar saat gajian. Kenapa? Kalau tidak diwajibkan saat gajian, maka yang wajib zakat cuma orang yang bisa nabung. Ya, nunggu setahun dari gajinya itu masih ada sisa, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi saat gajian, ya, karena kalau diwajibkan di akhir tahun, bagi orang yang boros setiap gajian dia habis, enggak wajib zakat. Jadi enggak adil. Jadi zakat hanya wajib bagi orang yang hemat, sementara yang boros enggak wajib zakat sama sekali. Nah, ini tidak ada keadilan di situ, ya. Kita lanjutkan. Barang untuk kebutuhan tidak wajib zakat. Yang kita pakai sehari-hari enggak wajib zakat. Mobil kita, ya. Kalau kita punya kuda, punya unta gitu kan, yang kita pakai untuk kendaraan enggak wajib zakat. Rumah kita enggak wajib zakat. Wa an Ali radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, laisa fil baqaril awamil shadaqah. Tidak wajib zakat pada sapi yang dipekerjakan. Sapi yang dipekerjakan. Sebagian apa? Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Darqutni wa rajihu aidan, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Darqutni, dan yang rajih bahwa hadis ini adalah mauquf, bukan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa sapi kalau kita pekerjakan bukan untuk kita ternakan, tapi kita untuk dipekerjakan. Seperti petani-petani yang pakai sapi untuk menggarap sawah. Nah, ini sapinya enggak wajib zakat, ya. Karena untuk dipekerjakan bukan untuk diternakan, ya. Yang wajib zakat itu kalau sapinya untuk dikembangbiakkan. Nah, ini baru diwajibkan zakat. Jadi harta yang kita pakai, rumah kita, mobil kita, ya, kalau punya kuda, punya unta, punya apa gitu kan, hanya untuk dipakai sehari-hari, enggak wajib zakat, bukan untuk diternakan, bukan untuk diinvestasikan. Tapi kalau harta untuk investasi, kita punya mobil dua, satunya disewakan, hasil sewanya wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita punya rumah dua, rumah satunya disewakan, hasil sewanya kita keluarkan zakatnya. Nah, ini itu termasuk harta investasi, man istafada malan tadi, ya. Siapa yang menginvestasikan harta, nah, ini wajib kita keluarkan zakatnya. Dana zakat boleh diinvestasikan oleh amil. Jadi dana zakat boleh diinvestasikan, boleh diputarkan, tapi dengan syarat harta zakat tersebut belum tersalurkan karena belum ada mustahiknya. Belum ada mustahik, ya. Tapi kalau mustahiknya ada, enggak boleh ditahan-tahan, enggak boleh diputar-putarkan gitu kan. Mustahik ada, orang yang minta-minta banyak gitu kan, kita tahan-tahan, dan kita mau putarkan dulu, enggak, ya, enggak boleh. Ya, karena itu milik orang miskin. Tapi kalau belum mendapatkan mustahik, terus kita putarkan dulu, nah ini boleh. Dibolehkan. Wa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi an jaddihi Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu. Siapa yang diberikan amanah menjaga harta anak yatim, maka bisniskan. Siapa yang diberi amanah menjaga harta anak yatim, maka bisniskan. Falyattajir lahu wala yatruku hatta ta'kulahu shadaqah, jangan didiamkan. Hatta ta'kulahu shadaqah, karena akan habis dimakan oleh zakat. Karena uang itu harus dizakati. Jadi kalau kita diberi amanah menjaga harta anak yatim, anak yatim itu adalah anak yang orang tuanya sudah meninggal, ya. Kadang-kadang sebagian anak dapat warisan. Warisan 1M, ya. Nah, ini uang 1M ini dititipin. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang meninggal, mau anaknya masih kecil sekalipun, warisan harus dibagikan. Harus dibagikan, enggak boleh ditahan-tahan. Milik dia, ya. Milik dia. Siapa yang diberi amanah menjaga harta anak yatim karena orang tuanya sudah meninggal, ada warisan harta buat dia, maka titipkan sama seorang. Boleh titipkan sama ibunya, boleh titipkan sama kakaknya, boleh titipkan sama pamannya, silakan, ya. Tapi jangan didiamkan, kata Nabi. Falyattajir lahu, putarkan, ya, supaya uangnya nambah. Supaya uangnya nambah, bukan supaya habis, bukan, supaya uangnya nambah. Kenapa supaya nambah? Supaya enggak habis oleh zakat, karena setiap tahun harus dizakati.
setiap tahun harus dizakati. Jadi ini menunjukkan bahwa harta, kewajiban zakat pada harta itu bukan karena orangnya, tapi karena hartanya memenuhi syarat. Karena hartanya memenuhi syarat. Anak kecil kan, anak yatim kan belum baligh. Namanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, ya, belum mencapai usia baligh. Kalau udah baligh bukan yatim lagi namanya. Ya, kalau baligh bukan yatim lagi. Kadang-kadang banyak orang ngaku, oh, saya ini yatim gitu kan, orang tua saya udah enggak ada. Dulu yatim waktu kecil, sekarang udah enggak yatim lagi, ya. Apalagi udah kakek-kakek, enggak, ya. Yatim itu adalah anak kecil yang belum baligh, ditinggal oleh ayahnya, bukan ditinggal oleh ibunya. Kalau ditinggal oleh ibunya, masih ada yang menafkahinya. Jadi ditinggal oleh ayahnya yang wajib menafkahinya. Enggak ada lagi yang menafkahinya. Itulah anak yatim. Anak yang ditinggal oleh ayahnya, ya, belum baligh, maka dia namanya anak yatim. Walaupun dia anak yatim, ya, karena dia dapat warisan dari ayahnya, maka dia termasuk orang yang punya harta. Kalau harta yang diwariskan oleh ayahnya itu banyak, wajib dizakatin supaya enggak habis, puterkan, kata Nabi, ya. Dibisniskan, bisniskan supaya nambah. Supaya nambah, supaya enggak habis oleh zakat. Karena setiap tahun wajib dizakati. Setiap tahun wajib dizakati. Ini menunjukkan bahwa harta yang diamanahkan sama kita boleh kita putarkan dengan tujuan supaya nambah, bukan dengan tujuan supaya habis, bukan, ya. Jadi dengan tujuan supaya nambah, artinya kalaupun dia bisniskan, bisniskan yang dengan bisnis yang tidak spekulatif, ya, bisnis yang kira-kira pasti nambah. Nah, itulah yang jadi supaya, karena tujuannya adalah supaya jangan habis, jangan dimakan oleh zakat terus, setiap tahun zakat itu lama-lama habis. Jadi supaya enggak habis, ya, putarkan, bisniskan, ya. Ini menunjukkan bahwa harta yang diamanahkan kepada kita boleh kita investasikan. Termasuk yang diamanahkan adalah harta zakat yang ada di tangan amil. Harta zakat yang ada di tangan amil sementara belum disalurkan. Bukan saya menganjurkan untuk apa? Disimpan-simpan, enggak. Sementara belum disalurkan karena belum ada mustahiknya, boleh kita putarkan. Boleh kita putarkan, ya, supaya lebih banyak, ya, dan lebih bermanfaat, ya. Tapi kalau udah ada mustahik yang minta-minta, kita tahan-tahan untuk diinvestasikan, enggak boleh, ya. Karena itu milik mereka, tapi kalau sementara belum ada, silakan diputarkan. Kita lanjutkan. Doa untuk muzaki. Seorang yang menerima zakat disunnahkan, sunnah hukumnya, ya, disunnahkan untuk mendoakan orang yang berzakat. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Abi Aufa dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah, idza atahu qaumun bi sadaqatihim, di saat datang orang bayar zakat, qala, Nabi langsung mengatakan, Allahumma salli alaihim, ya Allah, limpahkan rahmat atas mereka. Ya Allah, limpahkan solawat atas mereka, bahasanya, artinya, ya, arti yang sebenarnya, ya Allah, limpahkan solawat atas mereka. Limpahkan solawat, kalau solawat untuk umat Nabi Muhammad namanya rahmat. Ya Allah, limpahkan rahmat untuk mereka. Jadi sunnah kalau kita menerima zakat, ya, baik itu amil, ya, yang mewakili mustahik atau mustahik langsung, maka kita sunnah untuk mendoakan orang yang berzakat, yaitu Allahumma salli alaihim, ya Allah, limpahkan rahmat untuk mereka. Menyegerakan bayar zakat. Boleh bayar zakat disegerakan, lebih awal dari waktunya. Harusnya bayar zakatnya bulan Ramadan yang akan datang, sudah dibayar sekarang. Boleh, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu an, dari Ali, sesungguhnya Abbas, Abbas pamannya Rasulullah radhiyallahu an, sa'alan nabiyya, dia bertanya kepada Rasulullah, fi ta'jili shadaqatih, boleh enggak membayar zakat lebih awal? Bayar zakat lebih awal, fi ta'jili shadaqatih, ya. Jadi bayar zakat lebih awal. Harusnya 2 bulan lagi, sekarang sudah dibayar. Fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla, sebelum datang masanya. Qabla an tahilla. Farakhasa lahu fi dhalik. Nabi beri rukhsah, Nabi beri kelonggaran. Ya, silakan mau bayar lebih awal enggak apa-apa. Jadi boleh kita bayar zakat lebih awal, ya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Nah, ini ya kewajiban zakat. Kalau misalnya kadang-kadang sebagian orang dia sudah tahu berapa harta dia yang wajib dizakati. Oh, harta saya yang wajib saya keluarkan zakatnya 25 juta. Gitu kan? Harusnya saya keluarkan Ramadan yang akan datang. Tapi ternyata sekarang ada yang butuh uangnya.
Orang sakit enggak punya biaya buat berobat, deh. Dah, saya keluarkan untuk ya harusnya Ramadan yang akan datang dikeluarkan sekarang. Boleh, ya. Nah, ini banyak kadang-kadang kita melihat ada orang yang membutuhkan langsung kita keluarkan, ya. Termasuk yang kita dahulukan, kita percepat biasanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya malam lebaran sebenarnya. Tapi kalau malam lebaran bisa lupa kita, maka boleh kita bayar dari awal Ramadan. Awal Ramadan kita datang, udah datang ke apa? Ke lembaga zakat, ke amil gitu kan, kita bayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya di malam lebaran. Jadi bayar zakat boleh lebih awal, terutama kalau ada yang membutuhkan, ya. Ada yang membutuhkan. Misalnya gitu kan, banyak orang miskin yang kelaparan, ya. Kita punya zakat, harusnya zakatnya dikeluarkan nanti beberapa bulan lagi. Udah keluarkan sekarang, langsung bagikan, ya. Itu udah dianggap kita mengeluarkan zakat. Jadi boleh dipercepat, ya. Nisab zakat perak, unta dan hasil pertanian. Nah ini saya kira saya cukupkan sampai di sini, ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang bulan itu haji. Ini harus memeriksa nisab enggak? Oke. Oke, terima kasih ya. Tadi saya sudah sebutkan terkait dengan gaji, ya. Gaji itu disebut dengan zakat al-mihnah, zakat profesi. Zakat profesi. Jadi orang yang sudah gajian, yang rutin udah tiap bulan, yang udah ketahuan berapa nilainya, ya, enggak usah nunggu setahun, tiap kita gajian tiap bulan langsung keluarkan zakatnya. Ya, bila perlu kalau kita mau gitu kan, mungkin ada gajinya yang mingguan. Setiap kali minggu dia keluarkan. Dapat langsung keluarkan 2,5%, dapat langsung keluarkan 2,5%. Boleh ya, dibolehkan. Kan tadi boleh mempercepat bayar zakat, ya. Jadi orang yang bayar zakat profesi tiap bulan atau tiap minggu atau setiap kali dapat, itu termasuk orang yang mempercepat bayar zakat. Ya. Dia termasuk orang yang mempercepat bayar zakat. Apa hukumnya? Boleh, ya. Apalagi kalau pemerintah yang mewajibkan. Kalau pemerintah yang mewajibkan, kita taat kepada waliyul amr, ya. Jadi tiap bulan langsung kita keluarkan. Zakat profesi yang wajib dikeluarkan ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, syarat nisabnya ada, ya. Syarat nisab sama dengan zakat emas. Sama dengan zakat harta simpanan 40 juta. 20 dinar atau 40 juta atau senilai 80 gram emas, ya. 40 juta. 40 juta setahun. Kan 40 juta itu setahun. Jadi kalau 40 juta setahun, 40 juta dibagi 12, kira-kira orang yang punya gaji, ya, 3 juta setengah sekian, gitu kan? 40 juta dibagi 12, Pak, ya, per bulan. Kalau mau bayarnya bulanan, maka dia keluarkan zakatnya. Jadi ada nisabnya, nisabnya sama dengan nisab emas, ya, sama dengan nisab emas. Jadi kalau nisab emas itu 80 gram itu kalau dirupiahkan itu sekitar 40 juta. 40 juta itu dibagi 12 kalau dia mau bayar bulanan, ya. Siapa yang gajinya di atas 3 juta setengah, ya. Kalau dibagi-bagi sekitar itulah 3 juta setengah, ya. 3 juta setengah maka dia keluarkan zakatnya 2,5% setiap kali gajian. Mungkin ada yang nanya, "Ustaz, itu gaji 3 juta setengah itu setelah dipotong kebutuhan atau sebelum dipotong kebutuhan?" Ya. Ada yang mengatakan sebelum dipotong, ada yang mengatakan setelah dipotong. Yang mengatakan setelah dipotong pun bukan dia motong sendiri, bukan. Tapi ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada pemerintah, kan ada UMR. UMR itu upah minimum regional. UMR itu adalah potongan kebutuhan. Jadi kalau UMR-nya 3 juta, berarti orang yang punya gaji 6 juta setengah. Karena 6 juta setengah dipotong UMR, itulah kebutuhan dia, dipotong kebutuhan 3 juta setengah, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5% dari 3 juta setengah setelah dipotong kebutuhan, ya. Jadi ada nisabnya, nisabnya adalah sama dengan nisab emas, ya. Semua nisab sama dengan emas. Semua nisab sama dengan emas kecuali hasil peternakan sama hasil pertanian. Hasil pertanian Nabi sebutkan, ya, tidak wajib zakat kecuali 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 700 kilogram kalau hasil pertanian. Tapi kalau hasil peternakan tadi sudah saya sebutkan, kambing 40 kambing minimalnya, kalau sapi 30 sapi, kalau unta 5 unta.
Selain itu sama dengan nisab emas, yaitu 40 juta atau 80 gram atau 20 dinar per tahun. Jadi sama. Jadi kalau orang yang punya gaji 40 juta setahun, ya, setelah dipotong kebutuhan, bagi yang mengatakan dipotong kebutuhan dulu, bagi yang mengatakan enggak dipotong kebutuhan, berarti yang gajinya 40 juta setahun wajib dia keluarkan zakatnya setiap bulan. Saat gaji langsung dia potong, ya, langsung dia potong. Yes. Ya, saya ingin tanyakan kalau dari sewa, okay, sewa rumah misalnya itu langsung dibayar. Oke. Okay. Kalau harus tahu karena. Oke. Okay. Dan juga misalnya sewanya di bawah 4 juta. Oke. Okay. Itu gimana? Terima kasih. Yang kedua, kalau kita sudah bayar zakat, masih ada tabungan. Yang tabungan itu masih wajib dicatat. Oke. Terima kasih. Jadi kalau tabungan itu zakat harta simpanan. Kalau tabungan harta simpanan. Kalau hasil kontrakan, ya, itu harta penghasilan. Penghasilan. Ini semuanya wajib dizakati. Jadi harta simpanan wajib dizakatin setiap tahun, ya, selama nilainya di atas 40 juta. Jadi tabungan kita ditotalkan semua, ada beberapa bank misalnya, ya, ditotalkan semua, ya, termasuk yang di bawah bantal juga ditotalkan gitu kan, ya. Nah, ini dipotong 2,5%, itulah zakat harta simpanan. Emasnya begitu juga, ditotalkan emasnya dipotong 2,5%, itu zakat. Adapun sewa, hasil sewa rumah, ya, hasil sewa kendaraan, ya, hasil jual pulsa, itu masuk kategori harta penghasilan tiap bulan. Nah, ini ditotalkan selama 1 bulan itu berapa penghasilannya? Gaji 10 juta misalnya, ya. Terus dari kontrakan dapat 2 juta per bulan, ya. 2 juta per bulan, dari hasil jual pulsa 2 juta, ya, udah 14, ya. Ya, ditambahkan terus semua penghasilan bulan itu berapa, totalkan, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Lah usah dipotong kebutuhan, silakan potong kebutuhan UMR, ya. Potong kebutuhan UMR kalau memang mau motong, ya. Silakan. Jadi ya, semuanya dizakati. Hasil bulanan dizakatin, ditotalkan semua. Penghasilan kita ditotalkan semua, ya. Kalau ustaz gitu kan ditambahkan gajinya sekian, ya, dari hasil ceramahnya sekian gitu kan misalnya, ya, ditotalkan semua, ya, dikeluarkan zakatnya 2,5% bulan itu. Ya. Adapun harta simpanan yang ada di tabungan itu lain lagi, nanti setahun sekali dikeluarkan zakatnya. Ada lagi? Ya, silakan, Bu. Boleh. Betul. Kalau yang lain kan biasanya tetap bisa dihitung, ya, Pak Ustaz. Gimana dengan beras pasta yang hasilnya atau tidak tetap lah, ya? Iya. Setelah setahun dihitung, dia misalnya bayar 1 juta. Kemudian pas pada saat jatuh tempo dia hitung, ternyata dia ya, terima kasih, ya. Jadi ya, bagaimana dengan orang yang gajinya enggak tetap, ya, atau penghasilannya enggak tetap? Kalau penghasilannya enggak tetap, nanti di akhir bulan totalkan, ya. Jadi tinggal ditampung aja dulu, ya. Kan penghasilannya banyak. Kalau pengacara gitu kan dari apa menjadi advokat ini gitu kan dapat sekian gitu kan. Dari anu dapat sekian gitu kan, ditotalkan semua nanti di akhir bulan. Ya, tahu udah total penghasilan bulan ini, baru dia keluarkan 2,5%. Ya. Atau kalau mau, setiap kali kita mendapat uang langsung potong 2,5%. Sisihkan, ya. Dapat misalnya dari ceramah gitu kan dapat 500, langsung potong 2,5%, taruh di sini. Ya, nanti dapat lagi, taruh lagi, ya. Dari apa? Jual pulsa dapat sekian. Taruh lagi, nanti akhir bulan itu yang keluarkan, ya. Jadi setiap kali kita dapat langsung potong 2,5%. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita tunggu sampai akhir bulan,
ya akhir bulan kita catat semua penghasilan kita, di akhir bulan totalkan, keluarkan 2,5%-nya, ya, atau setiap kali kita terima langsung kita keluarkan 2,5%, itu lebih baik, ya, supaya enggak lupa, supaya enggak lupa. Setiap kali terima, oh 500.000, potong 2,5%. 1 juta, 2,5%, gitu kan, ya. Dapat dari ini sekian, langsung potong 2,5%, ya, di akhir bulan langsung kita bagikan. Atau ya, kita tunggu nanti di akhir bulan baru totalkan semua, baru kita keluarkan, ya. Kalau seandainya setelah kita hitung-hitung ternyata kurang zakat yang kita keluarkan, tambahkan lagi. Ya, ternyata kurang, harusnya kita mengeluarkan 1 juta setengah, ternyata kita keluarkan yang sudah dikeluarkan 1 juta. Masih sisa 500, 500 tinggal disusulkan. Zakat sebagaimana boleh dipercepat, boleh lambat, boleh. Yang enggak boleh kalau enggak bayar zakat sama sekali. Jadi kalau kita setelah kita hitung, oh saya ternyata zakat saya kurang gitu kan. Ternyata zakat saya kurang, boleh ya. Mau nunda dulu enggak masalah juga ya, sampai memang ada yang berhak enggak masalah. Yang enggak boleh kalau enggak bayar sama sekali. Mau ditunda dulu enggak apa-apa gitu kan. Kita wajib zakat misalnya 20 juta. Setelah total-total 20 juta gitu kan. 10 juta udah disalurkan. Ada yang membutuhkan langsung kita kasih, tinggal 10 juta. 10 juta ini mau saya tunggu sampai akhir bulan, siapa tahu ada yang membutuhkan banget gitu kan. Nah, ini boleh, enggak masalah. Yang masalah sebelum dibayar udah keburu meninggal. Ya. Nah, ini kalau belum dibayarkan, belum dikeluarkan tadi yang harusnya dikeluarkan itu harus ditulislah supaya ada orang yang tahu nanti keburu meninggal, oh ini bukan punya dia. Ya, harusnya dia keluarkan zakatnya, dia tunda gitu kan. Boleh, enggak masalah. Makanya saya katakan hasil penghasilan kita itu ya, boleh kita bayar di akhir tahun, boleh silakan ya. Lebih cepat lebih baik, tiap bulan lebih baik gitu kan, supaya apa? Supaya jangan jadi hutang. Supaya jangan jadi hutang. Jadi beda zakat profesi dengan zakat harta simpanan. Harta simpanan setahun sekali, zakat profesi sebaiknya setiap kali kita terima langsung kita keluarkan. Kalau misalnya yang kita bayarkan lebih, harusnya zakat kita 1 juta. Kita keluarkan 1 juta setengah, lebihnya Allah anggap sedekah otomatis. Lebihnya Allah anggap sedekah otomatis ya. Jadi enggak usah khawatir. Saya sudah sebutkan bahwa hitung-hitungan persentase itu baru Nabi ungkap menjelang wafat. Sahabat enggak pernah nanya ya. Jadi baru Nabi katakan itu, zakat hasil peten, hasil apa harta simpanan itu adalah 20 dinarnya setengah dinar. Itu baru menjelang Rasulullah wafat, itu baru disebut oleh Nabi. Sebelumnya sahabat enggak pernah nanya sama sekali. Enggak pernah nanya, "Ya Rasulullah, kalau saya punya harta sekian berapa zakatnya?" Enggak pernah sahabat nanya. Jadi baru Nabi ungkap menjelang wafat, dan itu pun enggak semua sahabat tahu. Karena sahabat enggak pernah nanya berapa yang harus mereka keluarkan. Jadi sebaiknya ya kita begitu juga ya. Ya, keluarkan 2,5%, lebih baik, gitu kan? Lebih cepat lebih baik ya, jangan kita lambat-lambatin. Dan lebih dari hitungannya itu lebih baik ketimbang kurang. Ketimbang kurang. Oke. Okay. Ya. Tadi ada harta anak yatim yang dititipkan sebaiknya diusahakan. Diputarkan ya. Yang namanya usaha diputarkan kan kemungkinan ada ruginya. Iya. Itu mungkin habis sama sekali. Itu apa risikonya terhadap yang tanggung jawab? Oke, terima kasih ya. Jadi diputarkan, saya katakan tadi bahwa boleh diputarkan, tapi diputarkan jangan bisnis yang spekulatif. Ya, yang kemungkinan ada ruginya, sebaiknya yang ada untungnya. Siapa yang memutarkan tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau rugi ganti. Gitu kan? Ya. Kalau rugi ganti, tapi kalau untung boleh dia ngambil upah. Itu apa risikonya, ya? Kalau untung dia boleh ngambil upah, enggak boleh ngambil upah ya. Anak kecil jangan ngerti berapa sih diupah gitu kan. Ya silakan ya. Boleh ambil upah secara wajar. Nabi yang menyebutkan, ada hadisnya lagi. Boleh ngambil upah ya. Udah deh, ini saya dititipin harta anak yatim 500 juta gitu kan. Saya memutarkan. Jangan bisnis yang spekulatif, yang khawatir rugi. Karena kalau rugi tanggung jawab dia, 500 juta itu balikin ya. Tanggung jawab. Kalau untung dia berhak ngambil upah sewajarnya. Anak yatim enggak ngerti berapa upahnya ya. Sewajarnya silakan dia
ya, dengan wajar dia ambil secara wajar lah. Ya berapa sih upah orang digaji gitu kan, kalau untuk apa muterkan bis tanah dan segalanya gitu kan, boleh dengan persentase ya, pokoknya saya dapat untung sekian persentase, sekian persen buat saya ya, boleh, tapi yang wajar, jangan berlebihan. Jadi boleh, tapi tanggung jawab ya. Sama dengan harta zakat kalau diputarkan, harta zakat kalau diputarkan ya, boleh ya, amil berhak dapatnya. Amil berhak dapat 1/8 ya, 1/8 dari keuntungan. 1/8 dari keuntungan, 12.5%. Itu bisa dijadikan standar lah ya, 12.5%. Tapi kalau rugi tanggung jawab ya. Rugi tanggung jawab. Ini supaya apa? Supaya dia punya tanggung jawab di saat memutarkan, jangan yang kira-kira akan rugi. Cari yang menguntungkan. Ada banyak bisnis yang apa? Pasti untung ya. Umumnya untung. Nah, ini boleh. Kalau rugi langsung stop gitu kan, karena itu tanggung jawab dia. Ya, silakan. Kalau kita punya harta, harta itu kan ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Jika saya punya harta tidak produktif, katakanlah punya tanah kosong tapi tidak dibapai, apakah juga kena zakat? Kemudian yang kedua, punya rumah juga punya disewakan, ini juga kena zakat. Terus tadi terkait dengan tabung tanah di situ, yang dikenakan zakat itu pokoknya atau penghasilannya? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau tabungan yang saya terakhir dulu saya jawab ya, tabungan yang kita zakatin itu total semua tabungan, pokok plus tambahan. Jadi kalau kalau harta kita 100 juta, setelah setahun jadi 150, 2.5% dari 150. Jadi pokok plus tambahan ya. Kenapa pokok plus tambahan? Karena pokoknya itu Allah yang jagain. Allah yang jagain. Kalau Allah mau musnahkan, musnah semua. Ya, kalau Allah mau cabut, cabut langsung hilang. Ya, terima kasih sama Allah kita zakati. Keluarkan 2.5%, aku yang jagain kata Allah. Kalau aku enggak jagain hilang lah, ya. Habis ya, taruh di bank-banknya bangkrut gitu kan. Ya, taruh di bawah bantal terbakar gitu kan, ya. Bisa aja. Jadi terima kasih sama Allah semuanya, pokok plus tambahan wajib dizakati. Sama dengan harta perdagangan, modal plus keuntungan. Modal plus keuntungan. Jadi bukan hanya keuntungan saja, modal plus keuntungan yang wajib dizakati. Ini terkait dengan harta simpanan. Adapun harta yang tidak produktif ya, seperti tanah, rumah, tidak wajib dizakati kecuali ada hasilnya. Hasilnya itu kalau tanah ditanamin, hasil pertanian. Kalau rumah disewakan, hasil sewa. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Atau tanah tadi dijual, hasil perdagangan ya. Jadi hasilnya yang dizakati, karena enggak produktif dia ya. Enggak produktif dan kita enggak tahu nilainya juga. Enggak tahu nilainya. Jadi nanti dizakati di saat kita jual atau di saat kita ada hasilnya ya. Tapi ada yang bilang begini, Ustaz, kalau begitu saya nyimpannya dalam bentuk tanah aja dah gitu kan ya. Kalau tabungan kan dizakatin terus, kalau tanah enggak gitu kan. Emang tanah itu akan kita nikmati? Sampai mati mungkin gak akan kita nikmati sama sekali. Jadi jangan kita berpikir, wah gak boleh sama sekali kita ya, melakukan sesuatu dengan niat menghindari zakat. Gak boleh ya. Tapi kalau memang takdirnya kita punya tanah ya, zakatin tidak ya. Buktinya adalah Al-Quran cuma menyebutkan hasil pertaniannya yang wajib dizakatin, bukan tanahnya ya. Jadi tanahnya gak diwajib dizakati. Kita punya rumah, rumah kedua gitu kan, tapi gak disewakan gak wajib zakat. Tapi kalau disewakan, hasil sewanya kita keluarkan zakatnya. Enggak disewa-sewakan, nanti dijual, hasil jualnya itu hasil perdagangan namanya. Hasil jualnya kita keluarkan zakatnya 2.5%. Ada sebagian mengatakan ya, setelah tanah mungkin bertahun-tahun kita punya gitu kan. Udah 10 tahun kita miliki, enggak dikeluarkan zakatnya karena tidak ada hasil sama sekali. Tapi setelah dijual, apakah dizakati? Untuk 10 tahun atau untuk tahun terakhir aja? Nah, ini ada dua pendapat di sini. Ya. Sebagian mengatakan dizakatin untuk 10 tahun, karena dia belum zakatin selama 10 tahun, karena enggak tahu nilainya. Tapi di saat dikeluarkan, keluarkan 10 tahun. Tapi kalau menurut saya adalah dikeluarkan saat kita jual saja. Karena kalau dikeluarkan, ditotalkan berapa tahun sebelumnya, bisa jadi habis nilainya. Habis ya, enggak ada zakat sama sekali, enggak ada uang sama sekali berarti ya. Jadi yang dizakatin adalah tahun terakhir saja. Yang enggak boleh
ya, kita melakukan sesuatu untuk menghindari zakat itu enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Tapi kalau memang takdirnya memang ini, ya enggak masalah ya. Sama kayak orang punya tabungan 40 juta batas minimal wajib zakat, ya. Tapi menjelang akhir tahun dia kurangin 2 juta aja jadi 38 juta enggak wajib zakat, gitu kan? Tapi kalau dia kurangin hanya untuk apa? 2 juta dah, saya mau belikan emas aja. Ya, udah enggak wajib zakat dah 38 jutanya tadi, ya. Emasnya juga enggak nyampe 80 gram, gitu kan? Maka enggak keluarkan zakat. Tapi kalau untuk menghindari, nah ini yang enggak boleh. Allah yang akan hisab nanti kalau untuk menghindari zakat. Ya, ada lagi? Kalau yang sudah dibayar zakat untuk tahun itu enggak wajib zakat tahun itu. Tapi kalau untuk yang sudah bertahun-tahun wajib zakat tetap. Tetap zakat terus setiap tahun. Zakat simpanan itu setiap tahun zakat. Makanya tadi harta anak yatim jangan didiamkan kata Rasulullah, tapi bisniskan supaya apa? Jangan habis dimakan zakat. Karena tiap tahun wajib dizakati. Jadi kalau harta penghasilan kita setahun itu enggak wajib zakat. Kalau udah dikeluarkan tiap bulan. Kalau udah dikeluarkan setiap kali kita dapat. Tapi kalau kita enggak keluarkan setiap kali kita dapat, maka ditotalkan bersama harta simpanan. Jadi kalau kita hasil profesinya, misalnya di kantor udah langsung dipotong zakat 2,5%, penghasilan selama setahun itu enggak wajib zakat. Karena udah dikeluarkan tiap bulan. Tapi yang udah ditabung tahun sebelumnya, keluarkan zakat semuanya. Totalkan semua. Makanya sebaiknya kita punya dua rekening. Kalau kita zakat penghasilan tiap bulan, kita punya dua rekening. Pertama, rekening untuk gaji atau penghasilan bulanan yang sudah kita keluarkan zakatnya, dan zakat tabungan yang sebelumnya. Ini tabungan yang sebelumnya setahun sekali, yang zakat yang penghasilan ini, rekening penghasilan ini dizakatin tiap bulan, ya. Nanti setelah akhir tahun pindahkan ke rekening tabungan, ya, atau deposito kita, ya. Ini kosongkan lagi untuk tahun yang akan datang kita masukkan lagi, ya. Jadi ya, sebaiknya punya dua rekening. Ada lagi? Ya, silakan. Betul. Tidak. Tidak. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Jadi punya emas, kan emas tadi nisabnya itu 80 gram. Tapi dia punya cuma 70, ya. 70 gram. Tabungan 40 juta, dia cuma punya 35 juta gitu kan, ya. Terus apa untuk bisnisnya gitu kan, harta yang didagangkan gitu kan cuman totalnya 35 juta juga. Jadi setengah-setengah semua, ya. Artinya semuanya enggak mencapai nisab. Apakah digabung? Tidak. Tidak digabung. Karena Nabi mengatakan la yujma mutafarriqun wa la yufarraq mujtami'un. Tidak digabung sesuatu yang terpisah dan tidak dipisah sesuatu yang tergabung. Jadi tidak digabung sama sekali, ya. Kita punya misalnya emas 70 gram. Sisanya kita punya perak. Perak enggak mencapai nisab juga, ya. Enggak digabung, ya. Jadi masing-masing enggak wajib zakat. Tapi kalau kita pisah-pisah kayak tadi, sengaja untuk menghindari zakat, enggak boleh. Itu yang berdosa, ya. Jadi kalau memang hasilnya seperti itu, yang memang kita punya emasnya 70 gram bukan sengaja mau 70, bukan. Ya. Memang punya emas 70 dan memang punya tabungan 35, memang enggak mencapai nisab semua, maka enggak wajib zakat. Tapi kalau kita sengaja, wah ini jadiin emas sedikit, jadiin tabungan sedikit gitu kan, ya. Jadiin rumah sedikit gitu kan, ya, supaya enggak keluar zakat. Ini dosa. Ya, dosa karena sengaja mau menghindari zakat. Tapi kalau enggak sengaja, ya, karena memang takdirnya seperti itu, ya, memang kenyataannya seperti itu, bukan disengaja, memang enggak wajib zakat, maka enggak diwajibkan, ya. Jadi enggak apa-apa, enggak wajib zakat. Ada lagi?
Cukup ya. Oke, sampai di sini nanti kita sambung lagi dalam kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.